kita masuk pada bab yang ke-18 bab yang menjelaskan uh, berkaitan dengan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak layak sama sekali disembah. Jadi beliau telah jelaskan banyak hal berkaitan dengan bab tauhid bab yang ke 18 ini di mana dari bab yang awal sampai bab yang ke-6 beliau menjelaskan tauhid secara global kedudukan tauhid, kemudian keutamaan tauhid, kemudian bagaimana kita harus memiliki kewaspadaan dan, rasa takut terhadap perbuatan syirik, kemudian kewajiban kita untuk mengajak kepada tauhid, tafsir tauhid. Ini semuanya masih sifatnya global dan memberikan gambaran tentang masalah ini tauhid. kemudian beliau mulai yang bab yang ketujuh kesini ke sini adalah rincian bagaimana atau apa yang termasuk amalan tauhid, apa yang termasuk amalan syirik, apa yang perlu kita waspadai akan merusak tauhid atau akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Ini adalah penjelasan yang bagus yang seperti itu. Apalagi dalam masalah tauhid, wajib kita untuk menjelaskan dengan tafsil, dengan detail. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan yaitu bab yang ke-18 inna khalatah di man ahbabta ini semuanya masih berkaitan dengan bab-bab sebelumnya untuk menegaskan bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Ta'ala. Setelah kemarin beliau bawakan bab bahwa uh, selain Allah nggak ada yang layak disembah kemudian beliau bawakan bab tentang ini malaikat yang ciptaan Allah yang sangat luar biasa segala-galanya itu ternyata juga memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya malaikat pun sehebat apapun tidak layak disembah karena malaikat bergantung kepada Allah dan malaikat justru mencari kedekatan dengan Allah Ta'ala kemudian juga uh, sekarang bab yang kita bahas ini bahwasanya Rasulullah Sallallahu sehebat apapun, setinggi apapun, derajatnya sedekat apapun dengan Allah Ta'ala juga tidak layak disembah. Tidak boleh disembah. Beliau seorang hamba biasa. Sama dengan kita. Tapi beliau utusan Allah yang memiliki keistimewaan secara khusus. Bab ini beliau hadirkan diantaranya dalam rangka untuk menepis Orang-orang yang mereka bersikap gulu terhadap Nabi. Bersikap gulu kepada Rasulullah salam Kata ini berlebihan. Bersikap kepada Nabi itu wajib kita mendudukkan beliau sebagaimana kedudukan beliau, hamba dan Rasulullah Taala tidak boleh kita ya hulu gulu, ifrab, berlebihan dan tidak boleh kita apa ini tafrid marah harus bersikap tengah antara keduanya antara sikap ghulu dan sikap yakni uh, tafrid antara ifrat dan tafrid karena sungguhnya penyimpangan agama ini berkisar antara dua perkara itu kalau nggak ifrat tafrid kalau nggak berlebihan ya marah-marahkan mere melecehkan sebagaimana perkataan al-imam Ibnu al Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala ma'amara Allah bi amrin illa wali syaitan nasratan tidaklah Allah memerintahkan suatu perkara kecuali Allah uh, kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Taala. Walayubali fi aihima dan syaitan tidak peduli, iblis tidak peduli. Di antara dua cara ini mana yang uh, syaitan beruntung? Karena dua-duanya untung. Orang terjatuh dalam yang ini yang satu untung, yang dua juga untung. Apa itu imma ifrat ayat Ima dia dijerumuskan dalam efrat ini berlebihan, kulu melampai batas at atau atau melecehkan, merendahkan, meremehkan. Oleh karena itulah kita diperintahkan bersikap istiqamah, lurus sikap antara ifrat dan tafrid. mari kita ikuti apa yang dibawa oleh beliau di sini, bab yang beliau yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, Yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca. Qulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh yang ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahdi, tidak kau tidak bisa memberikan hidayah. <tuh> man ahbabta kepada orang yang engkau kendaki. Walakin Allah ayah yasha akan tapi Allah swt akan memberikan hidayah kepada orang Allah kendaki. Wawa alamu bil muhtadin dan Allah lebih tahu siapa yang layak untuk mendapatkan petunjuk Allah swt. Para pemirsa, Allah katakan, Inna ka la tahdi. Sesungguhnya engkau yang Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan hidayah. Bagaimana dengan ayat yang Allah katakan innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Engkau yang Muhammad SAW benar-benar memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Ayat ini menegaskan Allah menegaskan Nabi betul-betul memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Tetapi ayat yang tadi kita baca, Allah menegaskan engkau tidak pernah akan bisa memberikan petunjuk walaupun pada orang yang kau cintai. Ah, perlu kita fahami, hidayah itu ada dua. Ada hidayah tul irsyad. Ada hidayah yang sifatnya adalah bimbingan, penjelasan, ilmu. Sehingga orang yang berilmu bisa menjelaskan, membuat orang gamblang, faham, menggambarkan dengan jelas, ini hidayatul irsyad. Ah, yang dimaksudkan dengan ayat Inna kalatah di ila mustaqim Ya Muhammad engkau benar-benar Telah menunjukkan manusia ke jalan yang lurus Ini adalah hidayatul irsyad di mana Nabi telah memberikan bimbingan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, menyampaikan ilmu kepada manusia, gak ada yang dilakukan lagi, sampai betul-betul ibaratnya itu siangnya, malamnya bagikan siangnya, jelas, gamblang semuanya. Ini adalah hidayatul irsyad. Ini bisa dimiliki oleh siapapun yang memiliki ilmu. Membimbing manusia, menjelaskan manusia, sehingga mereka betul-betul faham, jelas tentang ajaran Islam. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, Adapun pada ayat ini, latah di ini adalah hidayah tu taufiq. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada manusia, walaupun orang sangkut cintai. Ini adalah hidayah tu taufiq, hidayah yang berkaitan dengan terbukanya hati untuk bisa menerima hidayah, hatinya tergerak untuk bisa itu menerima Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Ah, kalau ini adalah khusus milik Allah SWT taala. Tidak bisa seorang pun siapapun memberikan hidayah kepada manusia. Di sini kita melihat bagaimana sejarah telah diperlihatkan para kita. Berapa buahnya orang-orang yang mereka di lingkaran sumur hidayah, tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Nabiullah Nuh a.s. berdakwah 950 tahun. Utusan Allah yang sangat sabar, utusan Allah yang sangat luar biasa, tetapi istri dan anaknya Nabi Allah Nuh kafir. Istri dan anaknya Nabi Allah Nuh kafir. Padahal dia di lingkaran, ibaratnya di lingkaran sumur hidayah. Tetapi tidak mendapatkan hidayah. Contoh kedua, Nabiullah Lut alaihi salatu wasalam. Nabiullah Lut Nabiullah Lut Istrinya pula Ini tidak beriman pada Nabiullah Lut Kemudian Nabiullah Ibrahim AS Sang Ayah Yang Nabiullah Ibrahim telah mengerahkan segala kemampuannya Segala etikanya, segala kelembutannya Untuk bisa membimbing ayahnya mendapatkan hidayah dan ayahnya dalam keadaan kafir bahkan sangat membenci Nabi Allah Ibrahim. Ini orang-orang yang mereka terhalang dari hidayah. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu tiap hari bisa bertemu Nabi, sering berada di majelis Nabi, bersama dengan para sahabat Nabi, tapi orang-orang munafik mereka terhalang dari hidayah. Dan Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Paman Rasulullah Wasallam yang sangat beliau cintai. Karena telah memberikan pengorbanan yang sangat luar biasa terhadap dakwah Rasulullah SAW. Tapi Beliau yang sangat besar keinginan untuk mendapatkan hidayah, memberikan hidayah ini agar sang paman mendapatkan hidayah, ternyata sang paman tidak mendapatkan hidayah. Sehingga hidayah Taufik dalam itu seperti ini tergeraknya hati, terbukanya hati, untuk menerima Islam itu hanya di tangan Allah semata. Kita semuanya tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun. Ini bukan wilayah kita, wilayah Allah Ta'ala. Walakin Allah ya tapi Allah akan memberikan hidayah pada Allah kandaki. Imratul Fir'aun, Imratul Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asia. Di tengah-tengah kekuasaan Tauhud Fir'aun, di cengkeraman Tauhud Fir'aun, di tengah istana Tauhud Fir'aun, tapi justru beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Nabi Muhammad Musa Alaihi salatu Tapi semuanya ini adalah kuncinya adalah Allah Ta'ala. Huwa a'lamu bil dan Allah lebih tahu. Mana orang yang layak mendapatkan hidayah. Yang jelas, dari sisi pandangan kita, hidayah itu didapatkan atau dia terhalang yang jelas juga ada sebab-sebabnya. Sebab yang utama tentang taufik Allah Ta'ala atau kehendak Allah SWT. Tetapi ada sebab-sebab yang menjadikan seorang itu mendapatkan hidayah. Di antara sebab orang mendapatkan hidayah itu, di antaranya dia memiliki usaha yang kuat. Memiliki kemauan yang kuat untuk benar-benar mendapatkan hidayah. Menempuh jalannya Sehingga Allah katakan lanah subulana. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh menempuh jalan kami Memiliki kesungguhan untuk dia bisa mewujudkan jalanku Akan aku bimbing mereka itu ke jalanku Sehingga kata Ibn al tentang ayat ini Orang yang paling besar jatahnya mendapatkan hidayah adalah orang paling kuat usahanya untuk mendapatkan hidayah. Orang yang paling keras upaya dia untuk mendapatkan hidayah, dia orang paling besar haknya untuk mendapatkan ini hidayah. Semakin melemah usaha dia mendapatkan hidayah, semakin melemah dia mendapatkan hidayah. Semakin kecil jatah hidayah yang dia dapatkan. Ini adalah diantara sebab dan sebab-sebab yang lainnya ya tentu sangat banyak. Di antaranya adalah yang jelas dia mempersiapkan hatinya baik-baik. Hati adalah pora, hati adalah tempatnya ini hinggapnya hidayah. Hanya orang yang punya hati yang hidup, hanya orang yang mereka punya hati yang betul-betul ini -betul hidup yang mereka ini bisa menampung hidayah. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, Inna al -Quran, Sesungguhnya seluruh bimbingan Al-Quran, peringatan Al-Quran, sesungguhnya dalam semua apa yang ada dalam Al-Quran ini, Al-Quran ini hanya akan betul-betul menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi orang yang mereka memiliki hati. Ini al-qalbul hayyu, qal, hati yang hidup. Hati yang rusak, hati yang mati, maka dia tidak bisa mendapatkan, tidak bisa ini menampung hidayah. Hati yang mati, itu yang orang kafir, hati yang orang musyrik. Kemudian, di antara sebab terhalangnya orang dari hidayah, yang telah Allah sebutkan dalam banyak kisah Al-Quranul al Kirim, yang pertama adalah bodoh. Bodoh ini betul-betul malapetaka dan penghalang hidayah yang sangat besar. Berapa banyak orang mereka terjerumus dalam kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, kebitahan karena mereka itu bodoh. Sehingga Al-Imam Al imam bin qayyim mengatakan tentang kebodohan, Fala raiba, anal jahla asru kulli fasadin, abdu wa, kullu bararin wa, fa wa tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu ini benar-benar menjadi sumber malapetaka sumber kerusakan akarnya kerusakan adalah ini kebodohan tidak ada sebuah malapetaka yang dijumpai hamba di dunia maupun di akhirat kecuali semuanya hasil kebodohannya itu. Hasil kebodohannya. Kebodohan telah mengalangi banyak orang dari hidayah. Terkadang justru dia menjadi musuhnya, ya hidayah. Karena bodohnya dia. Karena dia memiliki gambaran-gambaran yang keliru tentang hidayah, sehingga dia bahkan dia memusuhi. Berapa banyak orang mereka terhalang dari Islam karena mereka memiliki gambaran yang salah tentang Islam. Ya ini arti alih alias bodoh tentang Islam. Islam teroris, radikal, kemudian kejam, penumpah darah, dan seterusnya. Yang kedua, di antara paling adalah sombong. Keangkuhan. Iblis, di antara sebab rusaknya Iblis adalah Aba, was tak Baro sombong. Sehingga dia tolak kebenaran. Dia tolak perintah Allah taala. Aba kafirin. Iblis itu adalah enggan, uh, sombong dan termasuk orang kafir. Firaun juga ketika menolak, menolak kebenaran yang disampaikan Nabi Musa alaihi bukan karena Firaun tidak mengetahui hakikat kebenaran. Bahkan digambarkan Allah Wajahatubiha Secara zahir mereka juhud Menentang Kepada Nabi Allah Musa Alayhi Padahal hati nuraninya Jiwanya hati kecilnya Wastayakunat ha'amfusuhum Hati kecilnya itu Jiwanya itu Jiwa yang hati yang paling Dalamnya itu mengakui Meyakini tentang benarnya Apa yang dibawakan oleh Nabi Allah Musa Kenapa tampil kenapa bisa begitu dulman wa Karena zalim dan angkuh sombong. Sehingga betul, betul, kesombongan ini telah menjadikan yaitu mereka terhalang dari hidayah. Orang Quraisy, orang-orang kafir para pembesar Quraisy, Abu Jal dan kawan-kawannya itu juga karena sombong. Karena sombong. Wa qila la Allah yastakbirun. Ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la mereka sombong. Sombong. Maka sombong ini juga menjadi penghalang hidayah. Yang ketiga, menjadi penghalang hidayah adalah diantaranya adalah karena dengki hasad. Bani Israel itu kalau soal mengenal ajaran Rasulullah SAW mengenal berita akan kehadiran Rasulullah SAW dalam kitab mereka, pengenalan mereka terhadap Rasulullah SAW itu seperti anak kandungnya sendiri. Ya kama ya abanahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Sehingga mereka bahkan pernah sering membanggakan kepada orang-orang eh, ini Aus dan Khosrat waktu itu suku Madinah yang pernah menjadi Ansar itu. Ancaman-ancaman untuk perang dengan mereka bersama Nabi yang terakhir. Tapi ternyata setelah turunnya Nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah SAW, mereka justru kafir. Hasad dan min indi anfusihim. Karena hasad yang ada pada jiwa mereka. Hasad telah mengalami mereka dari hidayah. Demikian pula di antara penghalang hidayah adalah hubud dunia, cinta kepada dunia. Cinta hubud dunia, hubud dunia, cinta dunia. Heraklius... Heraklius itu seorang raja yang sudah bertekad untuk memuliakan Rasulullah SAW dan mengimaninya. Tapi ketika dia menyampaikan, mengutarakan keinginan itu kepada para pembesarnya dan mereka siap berontak dan meninggalkannya dan khawatir dia kehilangan kerajaannya, Heraklius kemudian yaitu mengurungkan niatnya dia pun tidak jadi yaitu um, masuk Islam. Ada seorang pendeta Nasrani setelah dialog dengan Ali Abdul Qayyim betul-betul sudah nggak ada alasan lagi kecuali dia masuk Islam karena sudah nggak ada ya ini hujah yang bisa dia pertahankan. Akan tapi kenapa dia masih bertahan menjadi Nasrani ketika didesak oleh Alimul Qayyim kata dia saya itu kalau datang ke suku Himyar itu dimuliakan di subio, -subio mereka betul-betul ya ini kasih harta banyak mereka jadikan rujukan ditunggu fatwanya mengadukan masalah intinya adalah betul, -betul tokoh yang sangat dimuliakan sedangkan dia kalau mau Islam khawatir nanti dia karena gak bisa apa-apa dia akan jatuh fakir, meminta-minta, ngemis-ngemis ke orang. Mana tega? Kecintaan dia kepada dunia ini akhirnya yaitu menghalangi dia untuk masuk Islam. Demikian juga di antara sebab terhalangnya orang dari hidayah itu adalah kecintaannya kepada tradisi kakek moyang. Contohnya pada kasus ini Abu Talib yang kita insya Allah baca ini kecintanya pada agama kaum moyang, tradisi itu menjadi penghalang sehingga banyak orang mereka menolak Islam karena tradisi. Sudah merasa punya warisan leluhur yang diikuti yang dia ikuti jalannya dan dia tidak siap untuk mengikuti agama yang dia anggap sebagai agama baru. Dan ini adalah perkara yang sangat besar di mana-mana. Hampir di semua wilayah alasannya itu adalah ketika menolak Islam karena tradisi kakek moyang yang sudah ada dari tahun uh, ini bertahun-tahun sama dulu kala dan sebab-sebab yang lainnya yang sangat banyak yang jelas wa huwa mobil muhtadin Allah lebih tahu ini tentang orang-orang yang mereka diberikan hidayah oleh Allah swt sehingga ayat ini di antara kandungannya adalah Al ala, yang fa ba'dal maut ala bantahan kepada orang mereka berkeyakinan bahwa para wali itu memberikan manfaat menolak maldorat mengatur alam semesta setelah kematiannya dan ini sebagai bentuk karomah bagi mereka ini bantahan orang mereka menggantungkan kepada selain Allah taala Nabi saja nggak bisa apa-apa. Waktu hidupnya um, berkaitan masalah hidayah, apalagi selain Nabi SAW. Artinya untuk menunjukkan semuanya itu adalah kelemahan. Total mutlak di tangan Allah SWT. Sehingga menggantungkan pada Nabi atau bahkan yang lebih rendah daripada Nabi, semuanya kebatilan. Adalah kesyirikan. Kemudian hidayah taufik itu biadilah. Hidayah taufik itu semata-mata di tangan Allah Taala tidak ada yang bisa memberikan hidayah dalam untuk menggerakkan hati seorang atau membuka hatinya untuk dia bisa menerima yakni Islam. Kemudian <tuh> uh, penetapan tentang ilmu Allah yang meliputi segala-galanya Allah lebih tahu tentang segala-galanya Termasuk lebih tahu tentang orang yang mereka mendapatkan hidayah Dan orang yang mereka menolak hidayah Dan menetap, penetapan tentang hikmah Allah SWT

قل لا اله الا الله كلمة احج لك بها عند الله فقال له اترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لك ما لم أنها عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا وانزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين yeah ما في الصحيح dalam Sahih Bukhari ini dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Untuk yang menunjukkan bahwasanya kematian Abu Thalib di atas kafiran adalah masyhur masyhur baratnya mutawatir. Ah, orang-orang Syiah berusaha untuk meyakinkan bahwa Yaitu wafatnya Abu Talib di atas Islam. Bahkan keislaman Abu Talib lebih elok Abu Talib lebih mulia dibandingkan dengan para sahabat Yin Ansar, Muajid dan Ansar. Ini Syiah yang memang selalu berusaha untuk menyelisih Islam dari dari semua akarnya, akar sampai ujungnya. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Musayyib, Musayyib dari ayahnya beliau mengatakan, Lama hadarat Abu Talib Al-Wafatu Ja'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa indahu Abdullah Ibnu Abi Umayyah Wa Abu Jahl. Tatkala Abu Talib uh, Ini diambang kematian Maka Rasulullah Sallam Mendatangi Abu Talib Di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah Kimbong kafir tapi pada sejarah kelanjutannya beliau masuk Islam. Wa Abu Jal dan Abu Jahal, gemong kafir sampai matinya dalam keadaan kafir dan kebencian yang sangat luar biasa kepada Nabi. Dan dikatakan Abu Jahal bukan dia karena bodoh, bahlul, idiot, enggak. Dia orang yang dia aslinya ada namanya abul Hakam. Gelarnya abul Hakam. Ini karena menjadi rujukan manusia mengadukan masalah, mendapatkan keputusannya, dan cerdas. Tapi dikatakan Abu Jal karena dia bersama dengan pengetahuan dia tentang kebenaran yang ada pada Nabi. Karena Abu Jal pernah ditanya oleh temannya, Wai Abal Hakam, tanya aku tanya nih, mumpung gak ada orang lain. Muhammad itu sadik amgadib katanya. Muhammad itu janjannya itu sebetulnya itu sadik, jujur atau dusta. Kata Bu Jahal, Waihak. Muhammad sadik, Muhammad itu benar, jujur. Terus kenapa? Kok tidak mengikuti Muhammad? Nahnu wa Hashim, kita ini dan Bani Hashim, mata sabak, bersaing ketat. Bersaing dalam satu sosial. Tidak ada kedudukan yang dimiliki oleh Bani Hashim kecuali kita juga memilikinya. Kalau sekarang di kalangan Bani Hashim itu muncul Nabi, nggak mungkin di kalangan kita akan muncul Nabi. Kalau mengakuinya akan kalah set. Maka dia mengingkari Rasulullah SAW. Abu Jahal, begitulah Abu Jahal. Dia mengetahui hakikat kebenaran tetapi dia adalah angkuh sombong dan bodoh dan sangat memusuhi kebenaran tersebut. Fakallahu ketika menjelang wafatnya Nabi menghampiri Abu Talib dan mengatakan kepada beliau, Ya Ammi, Qul la ila ilallah kalimatan wahaj jalaka Wai Ammi, kata kata ini ucapkan kalimat la ilallah. Kalimat yang uhajulaka biha indallah kalimat yang akan aku jadikan hujah membela engkau di sisi Allah Subhanahu wa kalau kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini faqala lahu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal keduanya kemudian mengatakan pada Abu Talib, Atar an millati Abdul Apakah engkau benci dengan milah agamanya Abdul Muttalib? Ini membangkitkan semangat yaitu mewarisi agama kakek moyang leluhur. Fa'ad alaihi nabiyyu sallam ketika Nabi ulangi lagi kul la illallah ya ammi kul la ilaha illallah keduanya mengulangi lagi menekan Abu Talib mengingatkan atar ghafu an millati Abdul Muthalib. Fakana akhiru maqal dan ucapan terakhir yang diucapkan Abu Talib adalah wa alamil lati abdil mutalib dia memilih di atas agama abdil mutalib alias tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa aba ya la dan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kematian abu talib di atas kekafirat nabi pun kemudian mengatakan la astaghfiran malam unha benar-benar aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang Lalu turun ayat Allah Ta'ala yang melarang seorang Nabi dan kaum mukminin memintakan ampun untuk orang-orang yang jelas-jelas telah mati di atas kekafiran. Maka nali Nabi waladina amanu ayastagfiru lil musrikin walau kanu uli kurba. Tidak layak bagi Nabi dan orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walau mereka adalah keluarga dekatnya. Wa'a wa'angsalallah fitafi Uh, Abu Talib dan Allah turunkan ayat tentang Abu Talib Inna kalat hadiman ahbabta walakin Allah ya dimayasha sungguh yang kau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada ini orang kau kendaki orang yang kau kecintai sekalipun akan tapi Allah memberikan petunjuk pada orang Allah kendaki dia lebih tahu tentang orang orang mendapatkan petunjuk Allah Taala ini adalah diantara uh, di antara kisah kemewafatnya Abu Talib. Dan kisah tentang wafatnya Abu Talib ini memberikan faedah kepada kita sekalian. Ini beberapa pelajaran. Pelajaran pertama bahwa yang benar-benar terjaga itu adalah hanya Nabi para Nabi SAW dan keluarganya itu tidak jaminan mereka itu ini selalu mendapatkan hidayah sehingga menunjukkan hidayah itu sangat mahal Sangat mahal Sehingga orang-orang pilihan yang Allah berikan hidayah Tidak sembarangan yang Allah berikan ini hidayah Berapa banyak orang mereka itu ada di lingkaran hidayah Tetapi mereka itu di lingkaran sumber hidayah Tetapi mereka itu tidak mendapatkan hidayah Sebenarnya tak kita sebutkan Istrinya, istri Nabiullah Nuh, istrinya Nabiullah Lut, kemudian bapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu orang-orang munafik, kemudian orang, -orang Quraisy, pamannya Nabi Abu Thalib, Abu Lahab. Mereka semuanya orang terhalang hidayah. Pada mereka di sekitar sumber ini hidayah. Kemudian yang kedua, bahayanya teman. Bahaya teman yang buruk. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahib-sahib. Sahib teman itu menyeret teman itu menyeret kalau nggak menyeret ke surga menyeret ke neraka maka Nabi pun telah berpesan dengan penuh pendekatan almar aladini khalili seorang itu berada di atas agama temannya fal yang ahadukum man yukhalil. maka perhatikan betul orang yang akan jadikan sebagai teman karibnya itu maka perhatikan betul siapa yang akan jadikan sebagai ini sahabat karibnya atau teman karibnya itu. Jangan uh, sampai dia menyesal dengan gara-gara teman. Ini di hari ketika orang menyesal menggigit kedua menggigit jari jemarinya menggigit tangannya kedua tangannya itu. Ya lait ya laitani lamat tahdid fulan khalila. Aduh celakanya diriku sana aku tidak menjadikan si fulan menjadi temanku. Lakat awalani anidi ani. Dia telah menyesatkanku setelah datang petunjuk kepadaku. Berapa banyak orang mereka sesat, rusak, hancur gara-gara pertemanan, gara-gara perkawanan, sehingga betul-betul ya -betul ini bagaimana ngekat, bagaimana dikat, bagaimana ini diputus. Ini adalah ya ini cara untuk mengamankan diri. Bagaimana dia berusaha untuk berkawan dengan orang-orang yang benar-benar yaitu akan menuntun dia kepada kebaikan. Kawan yang baik, dia berakal, dia muslim, berakal, kemudian saleh, bukan alul bid'ah, dia bukan orang fasik, bukan Pak bukan peng, penyembah dunia, bukan apa ab, ab, bukan abdu dunia. Dia orang yang saleh ini berakal saleh ini uh, tidak fasik, kemudian dia bukan Al-Bid'ah, dan dia bukan orang yang rakus dengan dunia. Kemudian yang ketiga bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Ta'ala mutlak. Hidayah taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hidayah taufik total di tangan Allah Ta'ala dan Allah lebih tahu mana yang layak untuk mendapatkan hidayah. Adapun sebatapun manusia seperti Nabi SAW salam, salam, paling berilmu, paling fasih, paling menyayang orang, paling pandai mendekati orang, paling eh, gampang berkorban untuk kepentingan orang lain, toh Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada yakni seseorang. Dengan demikian betul-betul hidayah itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Dan bab ini yang menjadi inti pembahasan. Eh, bahasanya nabi seba batilnya orang mereka bergantung kepada sana Allah walaupun itu nabi nabi sehebat apapun tetap sebagai makhluk hamba kekuasaannya terbatas kemampuannya terbatas semuanya juga bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala yang ketiga atau yang, tegak, yang, tegak. yang keempat bahwasanya bahayanya berpegang teguh dengan tradisi yang menyimpang. Ini kebiasaan orang-orang kafir dulu ketika menghadapi para nabi yang menyampaikan hidayah, mereka mengatakan bal wajadna aba ana kadzalika alun. Bahkan kami mendapatkan kakek moyang kami begitulah mereka melakukannya, taklid buta. Pokoknya tradisi kakek moyang sudah bertahun-tahun, sudah berabad-abad sehingga mereka pun tidak bisa menerima ini Islam. Inna wajatna abaan ala ummatin wa inna ala asari muhtadun. Kami mendapatkan kakek moyang kami dalam sebuah keyakinan agama. Kami pun mengikuti apa yang ada pada kakek moyang kami. Ini adalah semuanya sebab uh, atau pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari kisah kematian ini Abu Talib. Dan termasuk diantaranya seorang muslim tidak boleh mendoakan untuk orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Sudah Uh, selesai urusannya, ketika masih hidup boleh mendapat, mendoakan hidayah. Tapi setelah kematian, tidak boleh kita lagi mendoakan kepada mereka. Sudah ini uh, tutup pintunya. Adapun kalau mati di atas Islam, masih punya uh, hak untuk didoakan, dan kita punya ini. hendaknya banyak-banyak mendoakan kepada kaum Muslimin yang telah mendahului kita untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kenikmatan, diringankan adabnya, dan seterusnya. Saya, sini sini ada pertanyaan. Tiada. Ya kita tahu sekian. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.